Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang diterjemahkan dengan nama Ringkasan Jalan Mereka Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke bab yang ke-28, Kitabur Raja'i wal Khauf, Kitab Harapan dan Al-Khauf, maknanya kita rasa takut, harap dan takut. Maknanya kita kena ada dua. Satu, kita harap Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Yang kedua, kita kena ada rasa khauf, maknanya kita takut daripada tidak dikabulkan amalan kita. Jadi kalau ada dua-dua ni, barulah kita jalan, dia kena jalan serentak dua tu. Kerana tu dia letak dalam satu kitab atau satu bab. Harap, berharap, yang ni ar-raja, dan al-khauf dengan makna takut. Ketahuilah bahawa sifat ar-raja, berharap, dan al-khauf, takut, seumpama dua sayap yang menerbangkan para muqarrabin, golongan yang hampir dengan Allah, ke setiap maqam yang terpuji. Ini istilah, dia panggil istilah tasawuf. Maqam makna tingkatan yang terpuji. Orang ni kalau boleh duduk di sini, maka dia duduk di atas landasan istiqamah. Kita maqam ni kita jarang. Kalau sebut maqam, jadi kubur. Itu Malaysia punya standard. Saya duduk cari maqam-maqam. Kalau makan orang tahulah, makam tu, makam tu jadi kubur, makam jadi kubur, kan? Ini maqam dengan qaf ataupun q. Maqam maknanya kita aja punya tingkatan, martabat dia. Ia umpama kenderaan yang mampu mengatasi segala halangan untuk menuju ke akhirat. Masya Allah, ini itu ibarat. Oleh sebab itu perlu diterangkan di sini tentang hakikat, fadail, kelebihan-kelebihan, sebab dan apa yang berkaitan dengan ar-raja ini, berkaitan dengan perkara ini, raja dan khauf ini. Kita bahagikan bab ini kepada dua bahagian. Pertama, ar-raja, harap. Yang kedua, al-khauf. Jadi tuan syekh kita ni bagi siap-siap dah. Kita pun kalau kita boleh ambil siri ini, yang pertama, alhamdulillah. Kemudian kita sambung yang kedua pula. Bahagian yang pertama, al-awwalu fir raja. Bahagian yang pertama iaitulah harap. Sifat ar-raja ataupun berharap merupakan sebahagian daripada makam para salikin. Salikin makna orang yang berjalan kepada Allah. Itu di mana salik, salikin. Orang yang menerokai jalan menuju kepada Allah. Makna orang salikin makna orang yang dalam permulaan perjalanan. Macam kita inilah, kita kata kita ni salikin lah, orang yang berjalan menuju Allah. Bila sampai, insya-Allah Taala, bila sampai ke syurga nanti, sampailah kita. Dan sebahagian daripada hal ehwal para talibin, dia ada beza di antara maqam dengan ahwal, hal, iaitulah hal ehwal para talibin, iaitu orang yang mencari keredaan Allah Ta'ala. Itu ahwal, yang itu maqam. Sesuatu sifat dinamakan maqam apabila ia kekal dan tetap. Itu dia panggil maqam. Maksudnya kita dah mula, penuntut-penuntut ilmu ni, orang salik ni berjalan, 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 kita mujahadatun nafsi, kita lawan nafsu kita, akhir sekali dia stabil, lengkap dah. Bangun tahajud malam boleh, baca Quran setiap hari boleh, apa ni, puasa sunat pun lekat, kan? Kita tak hirau dah, rumah terbuka, open house, tidak menghalang kita untuk puasa sunat, contohnya. Itu maqam. Tapi kalau duduk main tarik tali, Allah nak puasa hari ni, mari pula, rumah terbuka pula, ni, maka kita turun darjat. Itu tak boleh, tak stabil. Ini kita nak orang yang sudah, dia punya keadaan sudah tetap. Sekiranya ia datang dan mudah menghilang, sekali kuat, sekali lemah, kan? Dinamakan hal.
keadaan. Mana keadaan kita agak semangat, ketika itu kita kuat ibadat. Zikir pagi petang boleh baca, Quran boleh baca, puasa boleh kan. Mungkin minggu depan down, lemah. Itu ahwal, maknanya pertukaran keadaan. Sebagai contoh, warna kuning terbahagi kepada kuning yang kekal seperti kuningan emas. Emas tu dia kuning dah. Nah, cuma sekarang ni pula ada orang reka buat emas putih. Tapi asal kalau sebut emas tu orang nampak yang mana? Yang kuning. Dan kuning yang cepat hilang, seperti kuning wajah orang yang ketakutan, pucat. Dikata ni kuning kuning ni. Ataupun kuning warna apa-apalah, sekali 2 3 minggu kena panas, pudar, tak tahu kuning warna apa dah. Antara kedua itu pula ada jenis kuning yang tidak kekal dan tidak pula terlalu cepat menghilang seperti kuning disebabkan penyakit. Penyakit kuning budak ni. Demikian juga sifat-sifat hati. Ia terbahagi kepada bahagian-bahagian sebagaimana contoh di atas. Sesuatu yang tidak kekal itu dinamakan keadaan kerana ia sentiasa berubah dan tidak tetap di hati. Kena belajarlah dia punya istilah maqam dengan ahwal. Belajar tasawuf sikit kita hari ni. Maqam dengan ahwal. Tak tetap, itu ahwal. Macam udara lah, cuaca, itu ahwal. Kerana ia sentiasa berubah dan tidak tetap di hati, segala apa yang kamu alami, sama ada yang disukai atau dibenci, terbahagi kepada perkara yang wujud pada masa sekarang. Kita tengok pula, ini pembahagian yang kedua. Ada kalanya benda yang kita suka tak suka tu dah ada, wujud pada masa sekarang, dan perkara yang wujud pada masa akan datang. Wujud pada masa lepas, dah berlalu dah. Jenis yang pertama itu dinamakan wajdan, maknanya perasaan cinta dan rindu dalam hati kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua rasa zauq. Kita dengan zal, zau, zal, waw, zauq. Zauq maknanya rasa nikmat. Dan yang ketiga zauq idrak. Idrak itu maknanya faham. Manakala yang kedua wujud pada masa lalu pula dinamakan zikra. Zikra maknanya ingatan. Kita ingat. Orang panggil macam-macam memori lah, benda yang lepas. Sekiranya terlintas suatu berkaitan masa hadapan dalam fikiran dan ia mempengaruhi hatimu, ia dinamakan penantian dan jangkaan. Jadi kalau kita benda hak lepas dah, maka itu dia panggil intizar wa tawakkuk. Intizar mana kita duduk menanti, mari pula benda tu. Ataupun tawakkuk, jangkaan. Sekiranya yang dinanti itu perkara yang disukai, ia dikenali dengan nama raja, harap. Saya mengharapkan peristiwa itu berulang kembali. Dan jika sebaliknya, takut saya. Dulu saya pernah kena penyakit ni contoh kan. Kita bimbang takut berulang balik. Itu namanya khauf, takut. Buat carta baik-baik, baru kita nampak. Oleh itu, ar-raja berharap bermaksud perasaan lega dan tenang kerana menunggu kedatangan sesuatu yang disukai. Benda yang kita suka, kita rasa tenang, tak tunggu dia mari. Tetapi apa yang ditunggu itu mestilah melalui jalan atau sebab yang membuahkan hasil. Sekiranya jalan yang dilalui itu tidak diketahui, sama ada ada hasil ataupun tidak, kita tak tahu benda ni boleh ke tak boleh ni. Ia dinamakan impian. Banyak istilah ni. Nak mengaji istilah ni saja pun pening dah kita. Dia nama, dia panggil impian. Dalam bahasa Arab kata tamannian. Tamanni, impian. Tamanni ataupun angan-angan. Angan-angan yang kita buat benda tak, kerana ia menunggu sesuatu tanpa melalui jalan dia. Banyak contoh yang dia buat di bawah ni. Ar-raja dan al-khauf, berharap dan takut hanya berlaku pada perkara yang masih tidak dapat dipastikan. Kerana itu, ia tidak berlaku kepada perkara yang telah pasti. Ingat, harap dengan takut ni benda tak pasti. Kalau benda sudah pasti, oleh itu tidak boleh dikatakan aku mengharapkan matahari terbit esok.
tak payah harap lah, tunggu jam dia ya. Jam dia ada kan, pukul berapa, betul tak? Dan aku takut jika ia terbenam. Baik, bimbang esok. Kalau matahari terbenam tak macam mana? Dah siapa boleh pergi tukar matahari tak mampu terbenam? Jangan cerita budak yang kuat makan tu. Ingatkan kita cerita dulu. Seorang budak ni kuat makan. Tiba-tiba dia belajar bab puasa. Ustaz dia kata, kita kena berpuasa bermula daripada naik matahari, terbit matahari ni pagi. Kan kita boleh buka puasa bila matahari sudah jatuh. Dia ni bimbang. Tak pernah tanya dalam kelas. Budak tak cerdik mana, kuat makan. Hari tu nak tanya Tok Guru dia. Ustaz, saya mahu tanya. Dengan muka yang begitu serius, Ustaz kata pagi dia tanya. Orang lain yang kacau. Dia kata, apa soalan awak? Dia kata, soalan akunya kalau matahari tak jatuh macam mana? Ha. Dia duduk mikir. Dia duduk mikir nak makan kan tu. Ustaz kata, baiklah kau diam macam biasalah. Buat nampak bodoh. Jadi dia panggil benda yang sudah pasti matahari akan naik dan dia juga akan terbenam, maka tak payah kita mengharapkan itu memang naik punya. Itu dia panggil tidak ada. Tetapi kerana ianya sememangnya akan berlaku, tetapi boleh dikatakan aku mengharapkan turunnya hujan dan aku takut berlakunya kemarau. Itu boleh sebab hujan tak pasti turun tak turun, betul tak? Ahli ruhani dia panggil arbabul qulub, orang yang banyak duk bincang tentang hati ni, nak baiki hati ni, telah sedia maklumi bahawa dunia adalah tempat bercucuk tanam untuk hari akhirat. Hati adalah bumi, hati dianggap seperti bumi, dan iman yang ada padanya adalah benihnya. Ibadat ketaatan dilakukan umpama proses membersihkan bumi, membuat saliran air dan menyiraminya. Hati yang asyik dan leka dengan dunia seumpama tanah yang bergaram yang tidak akan menumbuhkan benih. Allahu Akbar. Hari kiamat pula adalah hari untuk menuai. Seseorang hanya akan menuai apa yang ditanamnya. Nah, kita akan ambil apa yang kita tanamlah. Tanaman itu tidak akan tumbuh melainkan dengan benih iman. Jarang sekali iman akan memberi manfaat atau subur ketika bersama hati yang kotor dan akhlak yang buruk, sebagaimana bijian yang tidak akan tumbuh pada tanah yang bergaram. Yang tanah garam ni orang tak tumbuh. Orang pergi letak benda-benda kat situ. Oleh sebab itu, pengharapan seorang hamba kepada keampunan Allah boleh disamakan dengan pengharapan seorang peladang. Dengar dia punya bandingan. Sesiapa yang menanam benih yang baik di tanah yang subur dan menyiramnya pada masa-masa yang ditetapkan, kemudian dia membersihkan kawasan tersebut daripada duri dan lalang-lalang serta perkara-perkara yang boleh merusakkan tanaman itu, seterusnya dia duduk menunggu kurnian Allah Ta'ala, iaitu agar Allah menghindarkan daripada berlaku bala bencana dan segala jenis penyakit yang merosakkan tanaman tersebut, sehingga tanaman itu sempurna dan mencapai matlamatnya. Maka tindakannya menunggu setelah melakukan perkara-perkara tersebut, itulah yang dinamakan berharap. Kena pada tempat tak? Sebab dia bersih tanah, dia letak benih tanaman, kemudian dia buat segala perkara yang baik, maka kita pun letak benih. Itu makna mengharapkan. Sekiranya benih itu ditanam pada tanah yang bergaram, keras dan tinggi, yang air tidak boleh sampai kepadanya, kemudian dia melakukan proses yang sepatutnya, dia tidak melakukan proses yang sepatutnya untuk menumbuhkan benih itu, tetapi hanya menanti masa untuk menuai. Ha, dia relax, dia pergi tabur benih, dia pun tunggu kat rumah, duk main WhatsApp dia. Dan tak buat kerja dah. Penantian seperti ini dinamakan bebal, hamqa, orang Arab kata bodoh ni, dan terpedaya, bukannya berharap. Sekiranya benih itu disemai di tanah yang baik tetapi tiada air dan dia hanya pasrah menunggu hujan, penantian sebegini dinamakan impian. Tepat tu okey lah, cuma air ada ke tak ada. Sambil-sambil dia tanam, dia berdoa, ya Allah, Allahumma aghisna, ya Allah turunlah hujan. Itu dia panggil impian, maknanya ada harapan. Boleh jadi hujan turun, dapatlah dia punya pokok kan, dia punya buah-buahan, sayur. Oleh kerana itu, sifat berharap hanya benar-benar wujud dan berlaku kepada siapa yang menanti kedatangan sesuatu
yang dicita-citakan setelah melakukan berbagai usaha yang termampu. Wak dulu. Dalam ruang lingkup ikhtiar manusia terlebih dahulu, perkara yang selebihnya iaitulah yang di luar daripada kemampuan manusia adalah kurniaan daripada Allah, seperti terhindar daripada halangan dan perkara yang merusakkan. Kita tak tahu, kita dah buat segala benda, tapi mari ulat pula makan pokok kita. Mari serangga-serangga serang dia. Nak kata apa? Mati dia. Oleh itu, apabila seorang hamba menanam benih iman, menyiraminya dengan air ketaatan, menyucikan hatinya daripada duri akhlak yang buruk, dan seterusnya menunggu kurnian Allah Ta'ala, iaitu agar dikekalkan dalam keadaan begitu sehingga dia mati dan dikurniakan kepadanya husnul khatimah, mati dalam iman yang membawa kepada keampunan Allah, maka penantian sebegini adalah suatu pengharapan yang terpuji yang akan mendorongnya untuk terus melakukan ketaatan dan melaksanakan tuntutan iman sehingga mati. Sekiranya dia tidak menyirami benih iman dengan air ketaatan, atau membiarkan hati dipalit akhlak-akhlak yang buruk dan bergelumang dengan keseronokan dunia, kemudian mengharapkan keampunan, maka itu adalah satu sikap yang bebal, dungu dan terpedaya. Dia panggil ghurur. Kita tak buat ibadat tapi kita mengharapkan Allah Ta'ala ampunlah dosa saya ni, Allah Ta'ala lah. Jadi kita harap saja tetapi tidak buat amal-amal yang sepatutnya. Maka itu dia panggil orang yang terpedaya dengan angan-angan dia. Jadi kita jangan terperangkap dengan perkara ini. Firman Allah Ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Maka mereka kemudiannya digantikan oleh keturunan-keturunan yang jahat yang mewarisi kitab Taurat. Orang-orang zaman dulu, mereka mengambil kebendaan yang hina di dunia ini sambil berkata, akan diampunkan kelak dosa kami. Dia tak buat benda baik tapi duk harapkan ampun. Maka ini dipanggil harapan yang tidak betul. Surah Al-A'raf 169, Allah SWT mencela orang yang berkata, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Jadi surah Al-Kahfi yang kita baca ni, dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku sebagaimana kepercayaanmu, tentulah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Dia ada agak ke dia tu balik semula tapi dia dapat lebih baik, padahal dia tidak beriman, maka tak jadi. Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi 'azza wa jalla al amani. Orang yang cerdik ialah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk hari selepas mati. Manakala orang yang lemah ialah orang yang membiarkan dirinya mengikuti nafsunya dan mengimpikan daripada Allah dengan berbagai-bagai impian. Mana dia panggil penuh dengan harapan sajalah. Penuh dengan harapan. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Seorang ulama nama dia Ma'ruf Al-Karkhi. Ma'ruf Al-Karkhi ini seorang ahli ibadat. Dia kata apa? Raja'uka lirahmati man la tuti'ahu khuzlanun wa humk. Mengharapkan rahmat atau kasih sayang daripada orang yang kamu tidak taatinya adalah suatu yang mengecewakan dan tindakan yang bodoh. Kita tak buat baik dengan orang itu, kita nak suruh orang itu buat baik dengan kita, maka orang itu tak cerdik. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Ini cukup syarat. Beriman, berhijrah, berjihad, maknanya itu baru dia panggil cukup syarat. Ni bunda apa pun tak buat, akhir sekali nak suruh dia ni diampunkan. Kuasa Allah Ta'ala boleh jadi boleh berlaku, tetapi dari sudut perjalanan biasa itu dia panggil luar biasa. Luar biasa.
Surah Al-Baqarah 218. Maksud ayat ini, mereka lah orang yang berhak untuk berharap. Ayat ini bukan bermaksud untuk menyatakan bahawa sifat berharap hanya wujud pada orang-orang yang seperti mereka saja, kerana orang lain juga berharap seperti mana mereka. Berharap ataupun raja adalah suatu sikap yang terpuji kerana ia mendorong untuk terus beramal dan bekerja. Sikap berputus asa, dia panggil al-qunut ataupun al-ya'su, mendorong pula adalah sifat tercela kerana ia melemahkan semangat untuk terus beramal dan bekerja. Jadi ada orang ni kata, ya aku ni kalau buat ibadat pun Tuhan tak terima. Tak, ibadat aku bukannya betul, baik tak buat. Kan ada orang yang tak solat sekarang ni. Dia kata apa? Dia kata dia semaya pun tak pandai mana. Kalau buat pun tak jadi juga, baik tak buat terus. Nah, mudah. Dia kata mudah Tuhan nak buat kira-kira dengan dia. Jadi ini manusia yang orang panggil tak betul perjalanan, sebab dia putus harap daripada Allah, rahmat Allah Ta'ala, tanpa melakukan perkara yang sepatutnya kita kena ibadat. Berharap adalah suatu sikap yang terpuji kerana ia mendorong untuk terus beramal, dan berputus asa pula sifat yang terjela kerana ia melemahkan semangat untuk terus beramal dan bekerja. Ini kerana sesiapa yang sudah mengetahui bahawa tanah itu adalah jenis yang bergaram, airnya jauh ke dasar bumi dan benih pula tidak akan tumbuh, sudah tentu dia tidak akan menyelidiki tanah tersebut dan bersusah payah mengusahakannya. Orang tahu dah benda ni tak boleh tanam sini, kita pergi beli juga. Sifat takut pula bukan sifat yang berlawanan dengan berharap, tetapi ia suatu yang amat rapat dengannya sebagaimana yang akan kita terangkan. Maknanya orang yang harap, takut. Jangan-jangan over dua-dua. Kena serentak. Harap akan melahirkan sifat bersungguh-sungguh. Maknanya bila kita harap Allah Ta'ala ampunkan, kita pun lagi kuat ibadat. Dan berterusan, maknanya iltizam dalam melakukan suatu pekerjaan dan ketaatan dalam apa jua keadaan. Kesan daripada berharap raja ini ialah akan wujud perasaan seronok untuk terus menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kata, aku dah buat dah. Kita pergi haji, kita pergi umrah, kita pergi solat, kita puasa, kita mengharapkan apa? Mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala kesalahan kita. Jadi bila kita harap, kita akan kuat. Okey je. Merasai kemanisan ketika bermunajat kepada Allah dan sentiasa bersopan ketika memuji dan memuja membesar Allah, semua ini pasti akan zahir apabila seseorang itu mengharapkan sesuatu daripada seorang raja atau daripada orang lain. Jadi kalau kita harapkan orang-orang hebat-hebat pun, kita harap kita nak dapat tu dapat ni, kita akan buat kerja kan. Kalau lah demikian keadaannya, kenapa sifat ini tidak zahir ketika seorang meminta sesuatu daripada Allah Azza wa Jalla? Mana patutnya kita dengan Allah lagi tinggi darjat. Apabila semua ini tidak zahir, menunjukkan seorang itu tidak sampai ke tahap mengharap yang sebenarnya. Sesiapa yang berharap untuk memperoleh sesuatu yang baik tanpa memiliki tanda-tanda ini, dia sebenarnya telah terpedaya. Ini Tuan Syekh kata, siapa dia mengharap saja tapi tidak ada tingkatan itu, maka itu dia panggil maghrur, orang yang terpedaya dengan angan-angan dia sendiri, dengan harapan dia. Tamaklah mukaddimah tentang harap. Nampaknya boleh jelas ke tidak dia punya bandingan tu? Jelas dia punya keadaan bahawa kita ni mengharapkan. Kalau nak harap tu kena buat kerja. Dia diulang kali, ibarat seperti letak benih di atas tanah yang subur. Tak semestinya dia berbuah, ada kalanya mati tengah jalan kan. Tapi kalau pergi letak benih atas tanah yang memang mati dia, tanah orang panggil bergaram itu, kalau tunggu juga pun orang panggil macam mak jening dia ni. Harapan itu yang tidak jelas. Sekarang ni kita berpindah kepada faslun fi fadilatir raja, fasal pada menyatakan kelebihan harap. Jadi kita nak mengharapkan rahmat Allah Ta'ala sangat penting. Sebab ini beberapa hadis yang diriwayatkan ini. Dalam hadis kursi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim muttafaqun alaih,
daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, itu dalam istilah dipanggil hadis qudsi. Hadis qudsi maknanya Nabi kata Allah berfirman. Qala sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Itu dia panggil hadis qudsi. Ana inda zanni 'abdi bi. Aku bersama sangkaan hamba-Ku terhadapku. Hadis ini sahih. Artinya kita sentiasa letak harapan baik bahawa Allah akan beri keampunan kepada kita, beri apa yang kita nak, rezekikan apa yang kita kena letak. Jangan kata aku ni tak ada harapan dah. Tak, kena letak. Dalam riwayat lain pula disebut falyazunna bi ma syaa. Makanlah berprasangka baik terhadapku apa sahaja yang dia kendaki. Mana kita harap, kita minta, kita harap Allah Ta'ala kabulkan. Tak dapat setahun, dua tahun, tak tahu juga. Jadi kena ada tempoh. Allah Ta'ala ni, dia bukan macam kita pergi kat kedai, kat beli, boleh ambil plastik, bawa balik. Tak. Ada kalanya, dia ambil tempoh setahun, dua tahun. Mungkin beberapa tahun ni ada. Ada sahabat kita tu, 15 tahun kahwin, baru boleh anak. Lepas pada boleh anak tu, beranak selalu pula. Dah mula sekali tu, berjujuk orang-orang. Baru ni saya jumpa dengan dua orang suami isteri mari rumah dia. Dia kata, ustaz saya ni sedih ni. Berapa tahun pun kahwin? Baru 4 tahun. Awal lagi. Kata kawan saya 15 tahun. Jadi kita letak tempoh yang tinggi. Maknanya dia ada 10 tahun lagi depan dia untuk nak apa ni, berusaha untuk dapat anak. Jadi kita letak Allah Ta'ala ni, kalau dia kita sangka baik, insyaAllah dapat. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. La yamutun ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Nabi kata hendaklah seorang kamu itu janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan bersangka baik, husnul zan dengan Allah Azza wa Jalla. Maksud dia apa? Hadis ini riwayat Muslim. Artinya kalau kita nak mati, kita ingat balik ibadat-ibadat yang kita buat. Aku dah buat tu, dah buat ni, buat ni. Ya Allah, ampunilah dosa. Sebab kalau kita nak kelang kabut berat kita ni, betul tak? Kita nak musafir, nak pergi travel besok. Berapa kali check beg. Nak turun, esok buka lagi beg, ada lagi tertinggal tak? Oleh tidak berburu gigi tertinggal. Tak paling simple sekali dah. Kalau tinggal muka lain, pening sikit nak cari. Tak, maknanya kita akan rasa. Tapi setelah kita dua kali dah kita buat, checklist kita sudah ada, kita kata ada belakang dah. Kita pun bila kita dah buat dah ibadat, jangan duk kata Allah kabul kau dah ibadat aku ni. Saya selalu cerita pengalaman kita dengan jemaah haji. Lepas haji dia mari jumpa. Dia kata, ustaz saya nak tanya soalan. Kata, silakan. Soalan saya, adakah Allah Ta'ala dah kabul saya punya haji? Kata, berat soalanmu. Kata, kita pun sambil-sambil duduk gurau dengan dia. Kata, saya menunggu malaikat hantar fail mari. Hak mana fail, hak mana makbul, nak kata apa. Dia pun tahu kita gurau, dia pun lari gitu. Siapa boleh bagi tahu? Dah kita buat dia yang terbaik. Nah, dengan syarat dia, dengan rukun dia, dengan segala perkara yang kita buat, harap serah kepada Allah Ta'ala. Jadi waktu kita nak mati, itulah sangka baik kita kepada Allah. Ya Allah, aku dah buat benda-benda yang baik. Aku dah buat begini, aku mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Jadi kita mati dalam keadaan yang kita tenang, insya-Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam yang bermaksud, cintailah aku dan cintailah orang yang mencintai aku, serta jadikanlah hamba-hambaku cinta kepadaku. Lalu Nabi Daud bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku boleh jadikan hamba-Mu mencintai Engkau? Allah berfirman, Allah kata apa? Ingatlah aku dalam segala kurnia-Ku dan ingatilah segala nikmat serta kebaikan yang aku berikan. Jadi kita nak ingat kepada Allah Ta'ala, kita ingat nikmat yang Tuhan bagi. Ni tidak ni, waktu nikmat Tuhan bagi kita tak ingat. Tak. Sekali Allah Ta'ala bagi ujian, hak tu hak kita ingat. Allah, Tuhan tak sayang aku ni. Tak. Kaki sakit. Apa ni? Macam-macam penyakit yang kita ada, kepala pening, kita anggap Tuhan tak sayang. Yang Tuhan bagi kepada kita nikmat berpuluh tahun tu, tak fikir pula kita. Jadi sekali kena, macam kita
kita dengan mak kita lah. Sekali tak dapat mak bagi, ya, marah dah. Mak tak sayang dengan saya dah. Mak mengata aku berpuluh tahun dah duduk jamu makan. Ha, tak mikir pula kawuk dah. Ya. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, seorang ulama tafsir ni, Mujahid. Dia kata apa? Seorang hamba pada hari kiamat telah diperintahkan supaya dihumbankan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Lalu dia berkata, dia mengadu kepada Allah Ta'ala, dia kata, "Mah kana hadza zanni. Ya Allah, bukan ini yang saya harap, saya sangkakan." Lalu Allah bertanya kepadanya, "Apa sangkaanmu yang sebenarnya? Mu sangka apa kepada aku?" Lalu Allah Ta'ala, dia menjawab, "Saya menyangka Allah akan mengampunkan saya." Lalu Allah Ta'ala berkata, "Lepaskanlah dia." Riwayat ini tidak disebut mana-mana riwayat, cuma dia kata daripada tafsiran Mujahid kepada ayat, kepada hadis ni, falyuhsin dhanna billah. Maksudnya kita kena baik sangka dengan Allah Ta'ala, supaya apa yang kita mengharapkan itu, kita akan dapat Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita, insyaAllah Ta'ala. Habislah kita tentang kelebihan ar-raja. Kita berpindah pula kepada faslun fi dawa'ir raja, fasal pada menyatakan penawar kepada raja, harap kita ni, was sabab, dan faktor yang menghasilkan sifat raja. Ini penting. Kita tasawuf kita ni, dia punya susunan dia baik. Dia bawa penyakit, dia nyatakan apa jenis penyakit, di akhirnya dia bawa bagaimana kita nak cari penawar untuk mengubati penyakit yang melanda kita ni. Ini semua ni kira penyakit, kan? Kira semua ni kira penyakit. I'lam anna dawa ar-raja yuhtaju ilaihi rajulan. Penawar raja ini diperlukan oleh dua jenis manusia. Manusia mana kita ni? Mungkin kita kena. Yang pertama, orang yang putus asa sehingga dia meninggalkan ibadat. Tadi kita dengar dah, dia putus asa, tak mau lagi ibadat. Dia kata Allah tak terima dia punya ibadat. Orang ni kita kena pergi kat dia. Kita lebih kepada sudut. Sudut apa? Sudut ni, sudut harap. Kita pergi dengan dia, "Allah, awak ni, dalam hadis Nabi kata orang 99 orang bunuh orang. Ingat dulu kan? Allah maafkan dia. Takkanlah mu baru tak semayah 20 tahun tu tak maaf." Kita cakap pasal dia, padahal 20 tahun tu lama dah tak solat kan. Tapi sebab dia dalam keadaan suasana begitu, jadi kita kena lebih memujuk. Yang kedua, orang yang dikuasai oleh perasaan takut sehingga mudaratkan diri dan keluarga. Oh, ni ada juga ni, dia ni takut pula ni. Takut sangat-sangat dia ni, Allah Ta'ala akan azab dia, akan macam-macam. Maka kita mengatakan, "Kamu dah buat dah, kamu dah buat dah ibadat, kamu dah bertaubat kepada Allah Ta'ala." Maka kita harapkan Allah Ta'ala kabulkan ibadat taubat kamu itu. Jadi kita bagi pada dia harapan. Kategori yang ketiga ni bahaya. Manakala si pelaku maksiat, al-asi al-maghrur, yang terpedaya dan berangan-angan untuk mendapat keampunan Allah tanpa mengerjakan ibadat, dia perlu menggunakan penawar sifat ar-raja untuk melawan sifat al-khauf untuk dirinya. Macam kita hari ni lah juga, kan? Bila kita tengok orang ni tengah buat maksiat, kita jangan pergi baca hadis-hadis yang Allah Ta'ala pengampun. Ada satu kes, seorang ni mari tanya seorang sahabat. Salah saya kes ni dengan Ibnu Abbas. Dia kata, "Halil qatili taubah?" Adakah tidak orang yang bunuh orang ni diterima taubat dia? Maka kata Usain, dia kata, "Lak, tak boleh." Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang Tuhan tak terima taubat ni siapa? Syirik. Lain daripada syirik boleh terima taubat. Tapi kenapa dia kata tidak? Orang tanya dia, "Kenapa tak syekh? Bercanggah dengan ayat Quran. Allah Ta'ala terima taubat selain daripada syirik." Dia kata, "Aku tengok dia ni memang nak pergi bunuh orang." Jadi kalau kita buka pintu tadi, dia kata beres, ha? Kita buih dulu sekali, lepas tu kita pergi taubat. Nah, pergi Mekah ke, duduk dekat Kaabah, kita menangis kat situ, menyesal. Ada orang
ni tengah orang tengah-tengah buat maksiat sekarang. Bisu yang yang hangat di zaman depan kita hari ini yang sedang dibincangkan oleh para pendakwah, apa dia? LGBT. Buat-buat golongan-golongan yang sonsang ni. Saya kata buat sonsang ni kalau dia pergi zoo negara pun pening buat-buat dalam zoo. Nak letak dalam dalam grup mana? Mana ada? Tak. Hayawan pun tak main sama dia. Ni buat ni sama dia. Jadi kita pendakwah kena peka. Jangan hidup baca hadis-hadis tentang rajak kepada dia, kita pergi mesti tak bagi tahu kepada dia perbuatan ini dosa, mungkar, maksiat, tak boleh. Bertaubatlah kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah terima taubat kamu. Kita suruh dia taubat. Tidak kita kata muni ila jahannam, wabisa al-masih menghukum, itu nama dia menghukum, jatuh hukum, tidak. Tapi menyatakan hukum. Berbeza. Zaman sekarang ni dia panggil zaman orang terbuka ni. Langit terbuka ni lahir terserlahnya satu kumpulan nama dia puak-puak liberal. Liberal ni orang yang bebas lah. Agama dia tu agama, lepas tu dia nak buat apa saja buat. Jadi bila kita tegur puak-puak ni, ada juga sebahagian orang mari kata awak ni penghukum bukan pendakwah. Saya kata saya tidak penghukum, saya baca hukum. Orang yang main apa ni perbuatan benda ni haram, mungkar, dosa besar, dilaknat oleh Allah Taala, para malaikat. Kita kena nyatakan. Nak ayatnya lunaknya setengah orang kita ni. Bila kita nyata macam ni, dia kata awak ustaz ni keras. Di zaman orang sudah ada Islam progresif apa nama sekarang. Modernis. Apa nama? Kita akan terima banyak lagi istilah. Dulu kita terima zaman-zaman dulu Islam hadari. Baru ni Islam wasati. Ini apa pula istilah nak mari? Dia akan mari. Jadi kita kena peka. Tak usahlah duduk. Benda haram tak nyatakan haram. Tegas dengan benda tu haram. Tetapi kita tidak memutuskan bahawa orang ni ila jahannam wa bi'sal masir. Tidak. Itu bukan di bawah, di luar kuasa kita. Kalau kita jatuh hukum juga, itu barulah yang panggil penghukum. Menyatakan hukum bukan penghukum. Kena jelas. Bila orang kata perbuatan gini-gini boleh membawa pada kafir, dia kata ustaz ni takfiri, mengkafirkan orang. Itu satu benda yang cukup silap. Jadi habis tak boleh baca lah kitab-kitab dosa besar. Kitab-kitab yang menyebut tentang akidah, yang menyatakan batasan iman dan kufur, tak boleh baca. Kita baca di atas dasar nak memberi penjelasan bahawa perkara ini boleh membawa kepada syirik, membawa kepada kufur, bawa kepada mungkar. Itu tanggungjawab kita. Tengok ni, Tuan Syekh kita kata orang yang duduk bergelumang dengan maksiat tidak sesuai kita pergi baca hadis-hadis rajak. Kita kena baca hadis tahwif, hadis yang menakutkan dia kepada Allah Azza Wajalla untuk merawat dirinya. Ketika itu sifat berharap hanya akan menjadi racun baginya. Masing-masing pakai tak apa, Tuhan Maha Pengampun, Allah Taala ni Maha Pengampun kan. Sebagaimana madu merupakan penawar kepada orang yang berada dalam kesejukan, tetapi mudarat kepada orang yang kepanasan. Dia tengah panas, kita bagi madu, madu itu panas. Kalau madu sungguh lah, madu lebah tu. Kalau bagi madu dia, itu mengamuk lah pula. Tengah panas bagi madu dia, lagi mengamuk. Ini lagi bahaya. Oleh kerana itu, seseorang pendakwah atau pemberi nasihat hendaklah menyampaikan dakwah atau nasihatnya secara berlemah lembut dengan melihat kepada penyakit orang yang dinasihatinya dan merawatnya dengan apa yang sepatutnya. Pada zaman ini seorang pendakwah tidak perlu banyak menggunakan aspek yang menyentuh keutamaan berharap, tetapi perlu banyak menekankan aspek yang menimbulkan perasaan takut dalam diri seseorang. Bagi tahu buat-buat sek sonsang ni, bukan sonsang, sek haram dia panggil ni. Perbuatan ini mungkar, bagaimana buat-buat kaum Lut dulu telah dibalik bumi, wa amtarna alaihim hijaratan, telah dihujani dengan batu dan sebagainya. Ingat balik benda-benda yang mestawa. Maka tetapi perlu banyak menekankan aspek menimbulkan perasaan takut dalam diri seseorang. Seseorang yang menasihati orang lain perlu menyentuh berkenaan fadilah ar-raja hanya untuk menarik hati orang tersebut bagi memudahkan rawatan. Tapi kalau dia rasa dia berhenti dah, kita kata tak apa. Dosa-dosa yang lepas tu insya-Allah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kita letak situ. Tapi dia tengah duk buat maksiat, Tuhan Maha Pengampun. Ini tumbuk orang lah kawan tu. Tak apa tu Amal. Lepas daun dia tumbuk kali, astagfirullah rabbal baraya. Baru jadi dia zikir munajat pula dia.
Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, qala Ali, seseorang alim tidak menjadikan manusia berputus asa dari rahmat Allah, dan tidak pula menjadikan mereka merasa selamat dari ujian Allah Ta'ala. Dua-dua kena ada. Tengok keadaan. Kita pendakwah ni kena peka dengan realiti. Orang ni jenis mana? Orang ni jenis mana? Jadi dua-dua. Ni kita pergi dekat orang nak mati dah. Dia ni memang dulu ahli maksiat. Kita pergi, oh awak nak mati dah. Oh, cepat-cepat masuk neraka. Molek lah tu. Malaikat duk tunggu nak bahan mu dalam kubur. Mana kau? Mati lah dulu kawan tu. Alah. Orang macam ni kita pergi gosok dia. Tak, ingatlah kepada Allah Ta'ala, banyaklah istighfar, mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Bagi harapan, sebab tak ada harapan dah. Masa mana lagi dia nak taubatnya? Tak ada masa dah, tempoh sudah habis. Apabila kamu memahami perkara ini, maka ketahuilah bahawa antara sebab yang membawa kepada sifat berharap ialah melalui jalan i'tibar. Kita ambil pengajaran apa yang lepas-lepas, i'tibar. Dan keduanya melalui jalan al-akhbar. Nah, dia ada dua istilah, i'tibar dan akhbar. Apa dia i'tibar? I'tibar tu kita ambil pengajaran orang dulu-dulu. Ahli-ahli maksiat dulu telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. I'tibar. Dan akhbar, yakni nas daripada Al-Quran hadis yang menceritakan tentang bahayanya perbuatan itu. Mengambil i'tibar pengajaran ialah dengan meneliti seluruh jenis nikmat yang telah dinyatakan dalam bab bersyukur dahulu. Apabila seorang yang mengetahui kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya di dunia, kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam mencipta fitrah kehidupan manusia, kurnian Allah Ta'ala yang tidak pernah cuai terhadap setiap keperluan manusia di dunia dan sentiasa menaikkan kedudukan mereka di sisinya, ketika itu dia adalah menyedari bahawa kalau itulah sifat Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, maka bagaimana mungkin Allah boleh meredai atau membiarkan perjalanan mereka itu menuju kepada kebinasaan selama-lamanya. Jadi Tuhan akan beri rahmat. Sesungguhnya Tuhan yang bersifat lemah lembut dan maha menguruniakan di dunia ini pasti akan bersifat sedemikian di akhirat kelak, kerana pentadbir kedua alam ini ialah Allah Azza wa Jalla. Jadi atas dunia ini Tuhan bagi nikmat yang begitu banyak, tak kala di akhirat besok tak ada nikmat itu. Ini kita mengharapkan sedemikian. Manakala yang kedua, melalui penelitian terhadap akhbar ataupun nas-nas Al-Quran dan juga hadis, antaranya ialah firman Allah Ta'ala, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Tanda ayat ni surah Az-Zumar ayat 53. Allah kata apa? Ya ibadi. Tuan-tuan bayangkan, ambil ayat ni tanda baik-baik, nanti balik malam ni tadabbur sebelum tidur. Ayat surah Az-Zumar ayat 52, Allah Ta'ala bercakap dengan orang ahli maksiat, orang yang buat dosa. Tuhan kata apa? Qul ya ibadi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah pengampun segala dosa, mengampunkan segala dosa. Ayat ni kalau kita tak ada buat betul-betul, kita akan menangis betapa kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba ni. Ya ibadi. Eh, kita ni kalau Allah tak baik kita, kita panggil lagi saudara, panggil lama dia, doa lagi basa dia tu. Siapa dia? Muka tu nak sebut nama pun tak mahu dah, betul tak? Tapi Allah Ta'ala panggil hamba yang berdosa, ya ibadi, wahai hamba ku. Allahu Akbar. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Surah Asy-Syura ayat 5. Dan malaikat bertasbih dengan memuji Tuhannya serta memohon ampun bagi makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa Dia telah menyediakan neraka kepada musuh-musuhnya, dan fakta ini digunakan untuk menakut-nakutkan para walinya. Tuhan kata aku siap neraka. Dengan firman Allah Taala, lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal dhalika yukhawifullahu bihi ibadah. Bagi mereka yang kafir disediakan lapisan-lapisan dari api menyerkup ke atas mereka, dan lapisan-lapisan dari api di bawah mereka. Dengan azab yang demikian Allah menakutkan hamba-hamba dia. Surah Az-Zumar ayat 16.
Wattaqun narallati u'iddat lil kafirin. Dan peliharalah diri kamu dari api neraka yang disediakan bagi orang kafir. Tuhan, orang panggil puku anak sindir menantu. Aku ikan kafir, tapi mu orang beriman kalau buat perangai lagu ni, ni juga tempat kamu. Surah Ali Imran ayat 131. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla. Maka serentak dengan beri hidayah petunjuk, aku juga telah beri amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang, yang tidak akan menderita kerana bakarannya melainkan orang-orang yang sungguh celaka. Jadi orang yang beriman tak akan masuk, yang telah mendustakan kebenaran dan berpaling ingkar. Surah Al-Lail ayat 14 dengan 16 dan ayat seterusnya. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Dan ingatlah sungguhnya Tuhanmu amat melimpah keampunannya bagi manusia yang bertaubat terhadap kezaliman mereka. Surah Ar-Ra'd ayat 6. Manakala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, antaranya ialah hadis-hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Inna iblis qala li rabbihi bi'izzatika wa jalalika la abrahu ughwi bani adama ma damatil arwahu fihim. Faqala Allah azza wa jalla fa bi'izzati wa jalali la abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni. Iblis berkata kepada Tuhan, lepas pada dia telah dikonfirmkan ahli neraka, dia pun jawab, demi kemuliaanmu ya Allah dan keagunganmu, aku tidak akan berhenti menyesatkan anak Adam selama mana mereka bernyawa. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak akan berhenti memberi keampunan kepadanya selagi mana dia memohon keampunan dariku. Ha, jadi Tuhan balik apa yang dikata oleh Syahid Iblis tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan pada sanadnya terdapat ada masalah. Baik, hadis yang seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadih, law lam tuznibu la zahaba Allahu bikum wala jaa biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum." Demi diriku di bawah kekuasaan Allah Taala, sekiranya kamu tidak melakukan dosa, Allah akan mematikan kamu dan mendatangkan suatu kaum lain yang melakukan dosa. Masya-Allah. Lalu mereka memohon keampunan dari Allah Taala, Allah Ta'ala pun ampunkan mereka. Hadis ini sahih dalam Muslim. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluhu." Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bi rahmatin. Tengok ni hadis ni. Nabi kata, "Hendaklah kamu teguh dengan kebenaran. Bersederhanalah dalam sesuatu perkara, tidak melampau. Dan bergembiralah. Sesungguhnya seorang itu tidak akan dimasukkan ke dalam syurga kerana amalannya semata-mata." Ha, ingat ni. Kita jangan kata aku amalan banyak ni, confirm syurga. Lah. Para sahabat bertanya. Terkejut para sahabat ni. "Wala anta ya Rasulullah? Tuan sendiri pun tak boleh masuk syurga juga dengan sebab amalan?" Nabi menjawab, "Qala wala ana." Ya, dia kata. Baginda kata, "Saya pun tak boleh masuk syurga kecuali Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadaku." Ha, ini kita akan masuk syurga dengan limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla, sebab terlalu besarnya syurga yang dijanjikan dengan kita buat ibadat sikit. Kadang-kadang ambil batu orang tengah jalan, takut orang terbalik motor, kita ambil tak tepi. Pahala besar itu. Nah, itu dia kan. Maknanya semata-mata dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri juga telah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud panjang sekali hadisnya. Hadis ini dia panggil hadis Ba'sun Nar.
Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamati ya Adam, ila akhir hadis. Yang saya baca terjemahan, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman pada hari kiamat nanti, wahai Adam, tok kita tok Adam, bangun dan utuskan golongan ahli neraka. Tuhan kata ambil ahli neraka mau izin. Lalu baginda berkata, aku turut perintahmu dengan gembira wahai Tuhanku, dan kebaikan sentiasa di bawah kuasaanmu wahai Tuhanku. Siapa keutusan ke neraka itu? Siapa dia nak pergi ke neraka dari kalangan zuriat aku? Siapa? Allah berfirman, dengar ni, dari setiap 1000 orang, 999 ahli neraka. Macam mana kita nak lepas? Siapa yang seorang tu? Kalau kita dengar, boleh takut tak takut kita? Takut. Sahabat-sahabat dulu telah takut. Jadi 99 seorang yang pergi. Pada hari itu kanak-kanak akan beruban kerana ketakutan. Kemudian baginda membaca firman Allah Taala, wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'azaballahi syadid. Dan tiada perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya. Dan engkau akan melihat manusia mabuk kemabukan, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah Ta'ala amat berat, amat mengerikan. Jadi bila Nabi baca ini, apabila mendengar semua itu, para sahabat merasa gusar. Apakah takut adalah siapalah seorang daripada 1000, sehingga berubah air muka mereka. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah di kalangan kami yang seorang itu? Siapa? Mana dalam, kalau sahabat Nabi dengan sekali Nabi 1000, maka dia seorang ahli syurga. Hak lain tu neraka belaka. Kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ya'juj Ma'juj, 999 daripada 1000, tapi dari kalangan kamu hanya satu daripada 1000. Maknanya hak ramah tu Ya'juj Ma'juj. Tetapi dari kalangan kamu hanya satu. Jadi tidak ramah hak kita. Maknanya 1000 tu seorang ya. Nak banding dengan manusia kita biasa. Lalu para sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Maknanya orang Ya'juj Ma'juj pergi neraka. Nabi menjawab, demi Allah, aku berharap kamu semua adalah 1/4 daripada ahli syurga. Umat Muhammad ni, semua ahli syurga tu, Nabi-Nabi dulu, 1/4 untuk Muhammad. Dengan umat dia, Masya Allah. Ramai tak? Ramailah nak banding umat dulu. Kan bilangan Nabi berapa? 124,000 mengikut riwayat yang ada. Kemudian Nabi kata apa? Demi Allah, aku berharapkan kamu semua adalah 1/3 daripada syurga. Mula 1/4. Sahabat bertakbir, Nabi ubah pula 1/3. Demi Allah, sekali yang ketiga Nabi kita ubah, aku berharap kamu semua adalah 1/2 daripada ahli syurga. Lalu para sahabat bertakbir, Nabi SAW bersabda, tetapi keadaan kamu di kalangan manusia pada waktu itu hanyalah seperti selai bulu putih pada badan lembu hitam, atau seperti selai bulu hitam pada badan lembu putih. Maknanya sikit bilangan kita ni nak bandingnya umat yang lain, termasuklah Ya'juj Ma'juj dan sebagainya tadi. Jadi bila sampai situ, hadis ini muttafaqun alaih, para sahabat bergembira sebab setengah ahli syurga itu di kalangan siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kata tuan-tuan. Ibnu Mas'ud berkata, Allah Ta'ala akan mengampunkan manusia pada hari kiamat dengan keampunan yang tidak terlintah di hati manusia, insya-Allah. Allahumma ja'alna min minhum, ya Allah, jadikan kita daripada orang yang diampunkan. Diriwayatkan bahawa seorang Majusi, Majusi ini penyembah api, ingin bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadi tetamunya. Ini Majusi kata dia nak jadi tamu Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, Nabi Ibrahim tak mau. Mukafir dia tu. Jika kamu memeluk Islam, mau ikut aku, aku terima kamu sebagai tamuku. Bolehlah, Islam dulu. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, wahai Ibrahim, aku telah memberi makan kepadanya semenjak 90 tahun dahulu, walaupun dia kafir. Berapa tahun dah dia? 90 tahun umur dia, panjang umur pocik ni.
90 tahun. Bila dengar lagu tu, lalu Nabi Ibrahim berlari-lari sambil memanggil kembali lelaki tersebut dan menceritakan hal itu padanya. Mari, mari, mari. Mu nak makan gapo hari ini, boleh kita bagi. Ha. Lalu majusi itu terkejut dengan kelemahan, kelemah lembutan dan kurnian Allah Ta'ala. Lalu dia masuk Islam. Masya Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan berlemah lembut dalam kita berdakwah. Ha, tapi dalam bab halal haram, mesti kita kena tegas menyatakan benda tu halal, benda tu haram. Jangan pula kita salah guna ayat ni untuk nak jadi liberal pula ni. Tak. Cerita budak-budak hak main anjing. Tahu cerita? Dia kata dia bela anjing ni sebab apa? Sebab ada dalam hadis seorang perempuan pelacur tu kan bagi minum air ke anjing, Allah Ta'ala ampunkan. Tu sekali minum, ni duduk rumah dia anjing. Nah, lagi banyak dia punya pahala. Dia mikir otak dia, dia punya tafsiran. Ini masalah kita. Jadi faktor-faktor inilah yang akan menimbulkan perasaan berharap ke dalam hati golongan yang takut dan berputus asa. Jadi kita beri maklumat yang jelas, manakala kepada orang yang bodoh dan tertipu, sepatutnya mereka tidak perlu mendengar perkataan ar-raja, harap ini, tetapi cukup apabila mereka mendengar perkataan berkenaan al-khawf. Kita takutkan dia dengan azab Allah Ta'ala yang akan kita bentangkan selepas ini insya-Allah. Kebanyakan manusia menjadi baik apabila disebutkan kepadanya perkara-perkara yang boleh menimbulkan rasa takut dalam hatinya, sebagaimana seorang hamba yang jahat tidak akan berubah melainkan setelah takut dipukul dengan tongkat. Ha, jadi ada orang yang cukup dengan kita bagi nasihat, ada orang yang tak cukup, terpaksa dia kena lawan dengan undang-undang. Lawan dengan undang-undang. Sebagaimana kata Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala turun kuasa undang-undang itu ada kalanya lebih daripada kuasa Al-Quran. Kita baca Quran, orang pun tahu dosa halal haram dalam Quran, tahu tak? Tapi tak berhenti. Tapi sekali undang-undang mari, pakat takut belakang. Itu di antara tamatlah perbincangan kita alhamdulillah di dalam bab ar-raja. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan yang berikutnya di dalam bab al-khauf, perasaan takut hakikatnya dan darjatnya. Kita akan sambung dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.